Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan share sebuah bot penghasil BNB atau Binance Coin yang sudah terbukti membayar dan tentunya 100% gratis tanpa perlu melakukan deposit sama sekali. Untuk saya sendiri sudah pernah withdraw 2 kali di bot ini ya teman-teman, dan pada kesempatan kali ini juga saya akan melakukan live withdraw di akhir video ini untuk withdraw saya yang 3 kalinya. Untuk cara mendapatkan BNB-nya pun sangat mudah, kita hanya tinggal mengerjakan beberapa misi yang sangat mudah sekali teman-teman untuk setiap harinya. Dan misinya sangat mudah tapi penghasilannya lumayan besar sekali, dan kita bisa cepat withdraw di bot ini. Kita bermain di sini adalah bot Telegram ya teman-teman. Nah, di sini buat teman-teman yang ingin tahu untuk botnya apa dan seperti apa untuk cara mendapatkan BNB atau Binance Coin di bot ini, disimak terus saja videonya sampai akhir karena saya akan mulai membahasnya setelah yang satu ini. Nah teman-teman, sekarang saya sudah ada di dalam bot Telegram penghasil BNB-nya atau bot Telegram penghasil Binance Coin-nya. Karena ini bot Telegram, jadi buat teman-teman yang ingin menggarapnya harus mempunyai aplikasi Telegram terlebih dahulu. Kalau belum punya silahkan di download terlebih dahulu, dan kalau sudah punya silahkan klik saja link di deskripsi untuk langsung menuju halaman botnya seperti ini atau langsung menuju ke dalam botnya seperti ini. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan atau apa saja sih misi-misi dari si bot ini? Nah, di sini kita bisa lihat untuk misi dari bot ini ya, teman-teman, yaitu ada kita bisa membuka yang namanya mengerjakan visit web lalu join channel Starbot, view post dan juga lainnya ya, teman-teman. Dan di sini tidak ada menu deposit sama sekali. Nah, untuk cara memulainya tinggal kita klik saja tombol mulai yang ada di bawah sini ya, teman-teman, untuk memunculkan menu-menu di dalam botnya. Tinggal kita klik saja mulai seperti ini, maka akan muncul menu bot seperti ini ya teman-teman. Nah, dan di sini kita bisa langsung lihat saja untuk saldo saya sekarang sebelum kita ke cara menyelesaikan misi. Jadi saya akan lihatkan sebelum dan sesudah kita mengerjakan misi dari saldo saya. Oke, kita klik balance terlebih dahulu untuk melihat saldo. Nah, untuk saldo saya saat ini ada 85.889 satoshi BNB ya teman-teman sebelum kita mengerjakan misi. Untuk cara mengerjakan misinya kita pergi lagi ke tombol menu teman-teman ya, kita klik lagi ke menu. Nah, di menu untuk cara mengerjakan misi kita tinggal klik saja untuk tombol yang earn cryptocurrency ya teman-teman untuk melihat misi-misi yang kita bisa lakukan. Tinggal kita klik saja, dan di sini ada beberapa misi yang bisa kita selesaikan, yaitu ada daily reward, lalu visit seat, join chat, starbot dan juga view post, lalu ada yang lainnya juga teman-teman di bawah sini ya. Oke, untuk caranya kita bahas satu-satu ya teman-teman. Oke, untuk tadi saldo kita sebelum mengerjakan misi ada 85.889 ya. Oke, kita pergi dulu ke botnya. Kenapa ini kembali? Nah, sekarang sudah di botnya lagi. Lalu untuk caranya mengerjakan misi tadi tinggal kita klik saja salah satu yang ada di sini, kerjakan semua. Kita akan mulai ke pertama dari yang daily reward, teman-teman. Untuk yang pertama kita klik dulu untuk daily reward. Tinggal kita pencet saja. Oh ya, di sini untuk daily reward, teman-teman. Di sini untuk daily reward kebetulan saya sudah melakukannya tadi ya, teman-teman. Jadi bukan tadi tapi kurang dari 24 jam yang lalu. Karena di sini untuk daily reward kita bisa klaim setiap 24 jam sekali ya teman-teman. Jadi saya belum 24 jam dari saya mengerjakan daily reward yang kemarin. Jadi untuk daily reward ini tinggal kita ngeklaim saja untuk penghasilan kita setiap 20 jam sekali, 24 jam sekali. Oke, kita lanjut untuk yang visit seat teman-teman. Nah, untuk visit seat ini tinggal kita pencet saja untuk visit seat-nya seperti ini. Maka kita akan dimunculkan dengan tampilan seperti ini teman-teman. Yaitu ada tugas yang bisa kita selesaikan. Tinggal kita klik saja go to website teman-teman. Untuk cara menyelesaikan tugasnya tinggal klik saja lalu kita klik buka. Dan kita bisa buka dengan browser apa saja bebas teman-teman. Lalu kita akan dibawa ke sebuah situs ya. Jadi kita tinggal menunggu saja sampai waktu di situsnya itu habis teman-teman. Biasanya antara 10 sampai 15 detik saja. Oke, sudah ada kelihatan di sini. Tinggal kita klik saja continue kalau ada tulisan
klik the button below to continue seperti ini, teman-teman. Nah, maka di sini kita akan langsung mendapatkan notifikasi seperti yang di sini, teman-teman. Nah, ini berarti menandakan kalau ininya sudah berhasil masuk ya untuk pendapatannya. Jadi instan, teman-teman. Kita tinggal langsung buka dan kita sudah langsung mendapatkannya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik kembali saja. Nah, ini dia, teman-teman. Kita sudah mendapatkan sesuai notifikasi 548 BNB. Mantap sekali ya, teman-teman. Hanya seperti itu saja. Kita sudah langsung mendapatkannya dan kita hanya tinggal membuka dari klik go to website saja dan masuk ke sebuah situs. Mantap. Lalu kita kerjakan untuk misi yang lainnya. Kita masuk lagi ke menu our cryptocurrency. Nah, tadi kita visit yang visit ya. Teman-teman semua silahkan masuk saja ke visit terus-terusan sampai iklannya habis, teman-teman. Jadi di sini iklannya ada habisnya, tapi nanti kalau setelah habis akan ada iklan yang baru setiap beberapa waktu sekali. Nanti akan ada notifikasi kalau iklannya ada lagi. Oke, lalu di sini ada join chat, teman-teman. Kita tinggal klik saja untuk join chatnya seperti ini untuk mengerjakan misi yang join chat. Nah, untuk join chat di sini kita yang namanya langsung disuguhkan dengan tampilannya seperti ini. Lalu untuk caranya tinggal kita klik saja go to channel, teman-teman, untuk cara menyelesaikan misinya. Lalu kita klik buka lagi dan di sini kita masuk lewat browser apa saja lagi bebas dan sama seperti tadi klik yang continue, teman-teman. Maka di sini kita akan diarahkan ke bot Telegram ya, teman-teman. Nah, seperti ini botnya bot dewasa, teman-teman, dan kita tinggal klik saja bergabung. Seperti ini kita misinya hanya tinggal bergabung ke saja ke sebuah bot. Setelah itu tinggal kita klik kembali lagi dan kita klik konfirmasi ya di bawah di samping logo go to channel atau tulisan go to channel sini ada konfirmasi, tinggal klik konfirmasi saja seperti ini. Nah, maka di sini kita harus menunggu di sini selama 1 jam untuk mengkonfirmasi bahwa kita benar tidak sih bergabung ke bot tersebut. Kalau kita di sini jadi sedang diverifikasi, nanti dalam waktu paling lama 1 jam itu penghasilannya akan langsung masuk ke si bot kita ini. Nanti notifikasinya akan sama seperti yang tadi, teman-teman, seperti ini ya, si sukses seperti ini, dan untuk penghasilannya di sini lebih besar ya daripada yang membuka situs ini ya. Untuk yang masuk bot ini lebih banyak atau lebih besar daripada membuka situs. Nah, di sini juga kita langsung disuguhkan dengan tugas baru lagi, sama tugasnya seperti tadi, tinggal klik go to channel lalu klik buka, dan di sini kita bebas masuk lewat situs apapun, klik continue lagi dan kita akan langsung diarahkan lagi ke bot Telegram. Lalu kita klik bergabung dan sudah ya, teman-teman, kita bisa klik kembali lagi dan klik konfirmasi. Hanya seperti itu saja, teman-teman, ya, untuk cara menyelesaikan misinya. Nah, untuk yang ini disuruh nunggu selama 10 jam, jadi random ya untuk suruh menunggunya, dan itu sedang diproses cek juga. Ini tinggal kita langsung saja klik seperti tadi ya, teman, untuk penghasilannya. Oke, kita lanjut, kita klik tombol menu yang ada di bawah dan nanti akan ada menu-menu seperti ini, teman. Untuk caranya ke menu penghasilan tadi kita tinggal klik saja untuk yang paling atas yang menu R, teman-teman. Oke, kita klik saja, maka akan keluar menu yang tadi seperti ini ya. Nah, lalu di sini tadi kita baru bahas yang ini ya. Kita tinggal klik langsung yang bot Starbot, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke menu Starbot. Tinggal klik saja seperti tadi sama untuk menu Starbotnya. Nah, untuk di Starbot ini untuk caranya seperti apa? Nah, di sini kita bisa cek untuk instruksinya juga ya, teman-teman, yaitu press go to bot batu yang ini. Lalu di sini after Starbot, di sini kita disuruh message that will send. Jadi di sini kita disuruh mengirimkan email atau pesan yang dikirim terakhir oleh si botnya tersebut. Nah, untuk caranya tinggal kita klik saja go to bot seperti ini. Lalu kita klik mulai, kita akan diarahkan ke sebuah bot ya. Lalu kita di sini disuruh untuk yang namanya boleh bergabung, boleh tidak, teman-teman. Tapi di sini kan tujuannya adalah disuruh mengirim si pesan yang terakhir oleh si botnya tersebut. Kita coba kirim salin seperti ini. Ini belum saya masuk, teman-teman, ya. Kita coba kembali dan kita langsung tempelkan saja di sini dan kirim. Oh, di sini ternyata gagal, teman-teman, ya. Di sini bisa lihat gagal valid. Dan karena di sini memang belum pesan yang terakhir dari si botnya. Jadi itu intinya adalah seperti itu, teman-teman. Saya lihat instruksinya di bawah sini dan ini juga ya, teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya untuk cara menyelesaikan misinya. Oke, kita cancel terlebih dahulu untuk yang ini. Nah, kita pergi lagi ke cryptocurrency seperti ini. Lalu sekarang kita lanjut untuk yang view force. Menurut saya ini yang paling gampang juga, teman-teman, selain dari visit dan juga join ya. Tinggal kita klik saja view force seperti ini. Nah, maka di sini kita tinggal klik saja konfirmasi ya, di bawahnya ada konfirmasi dan kita klik buka, teman-teman.
Lalu kita masuk lagi, kita buka terlebih dahulu, kita tunggu, kita klik continue lagi ya teman-teman, sama seperti yang tadi. Oke, kita tunggu. Nah, maka kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Ini akan dibawa lagi langsung masuk ke dalam botnya seperti ini teman-teman. Dalam botnya yang tadi ya, untuk botnya masih sama yang tadi, jadi tidak dialihkan ke bot yang lain. Lalu kita tinggal menunggu saja selama 10 detik teman-teman. Setelah dialihkan kita tunggu selama 10 detik. Jadi kalau sudah merasa 10 detik, nah kalau sudah 10 detik kita tinggal klik saja untuk yang tombol konfirmasi view ya teman-teman. Saya rasa sudah 10 detik sekarang, tinggal klik saja konfirmasi view seperti ini. Nah maka langsung yang akan mendapatkan penghasilannya yaitu ini dia. Di sini-sini juga 332 BNB, mantap sekali teman-teman, hanya seperti itu saja. Nah untuk mengerjakan tugasnya yang lain dari menu yang ini, kita tinggal klik saja see more force ya teman-teman. Untuk mengerjakan misi yang samanya tinggal klik saja see more force-nya seperti ini. Maka akan disuguhkan lagi dengan tampilan seperti ini, sama tinggal klik saja continue seperti tadi. Klik buka, lalu kita bebas buka dengan browser apa saja. Kita klik continue lagi dan kita akan diarahkan lagi ke botnya yang tadi teman-teman, atau bot yang kita buka yaitu ini dia tadi ya. Tadi kan klik continue dan di sini ada langsung teman-teman. Nah seperti ini, kita suruh menunggu selama 10 detik lagi. Dan kalau merasa sudah cukup atau sudah 10 detik, teman-teman semua bisa klik lagi yang compare view ya teman-teman, kalau sudah merasa sudah mencapai 10 detik. Oke, tinggal kita klik saja compare view lagi. Nah, di sini saya langsung mendapatkan lagi 332 BNB. Mantap sekali teman-teman. Hanya seperti itu saja ya, sangat mudah sekali mendapatkan cryptocurrency atau BNB di situs ini atau di bot ini. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini ada lagi menu yang ini, ada garis atau ada tanda panah dua ya ke kanan. Tinggal kita klik saja. Ini untuk melihat misi yang lain. Nah, ini dia teman-teman untuk misi yang kedua ini. Ini adalah misi yang terakhir kita. Yang ini adalah shop capsa. Jadi di sini kita disuruh menyelesaikan capsa terlebih dahulu. Dan setelah kita berhasil menyelesaikan capsa, kita akan langsung yang namanya mendapatkan penghasilannya sama seperti yang di atas ini ya teman-teman. Lalu yang ini adalah shotlink. Jadi shotlink juga sama. Kita disuruh mengerjakan shotlink terlebih dahulu. Kita disuruh yang namanya mengerjakan menyelesaikan capsa atau menunggu waktu hitungan mundur sampai habis sampai beberapa kali. Setelah habis untuk shotlinknya, maka kita akan langsung mendapatkan penghasilannya seperti ini. Dan di kedua ini lebih besar daripada yang ini ya teman-teman. Tapi untuk caranya teman-teman semua pasti sudah tahu, makanya saya tidak akan mencontohkannya. Tapi ya intinya silahkan dikerjakan saja teman, seperti itu. Nah setelah mengerjakan misi, di sini kita bisa cek untuk balance kita saat ini teman-teman. Nah untuk balance saya sekarang sudah bertambah teman-teman menjadi 87.109 BNB ya teman. 87.109 Satoshi BNB dari sebelumnya. Kita cek teman-teman untuk yang sebelumnya, berapa sih sebelumnya saya lupa lagi. Untuk sebelum kita mengerjakan misi ya, sebelum kita mengerjakan misi. Nah ini dia dari 85.889 menjadi 87.000. Mantap teman-teman ya. Ini hanya dengan mengerjakan beberapa misi saya sudah mendapatkan 2.000-an, hampir 2.000 Satoshi BNB lebih. Mantap sekali. Oke, jadi di sini sangat cepat sekali untuk penghasilannya karena sangat besar. Lalu untuk cara mendapatkan penghasilan lain, kita bisa dengan cara mengundang teman. Untuk caranya, di sini bisa kita juga pergi ke menu di seperti ini, kita klik yang referral ya teman-teman, ataupun di klik menu yang garis tiga itu. Maka di sini nanti, oke, kita hilangkan dulu untuk yang ininya. Nah di sini ada menu referral juga teman-teman, sama. Nah ini dia ya menu referral. Jadi sama saja mau klik yang di menu situ ataupun yang di menu ada di bawah sini juga sama ya teman-teman. Oke, nah seperti ini kita buka terlebih dahulu. Oke, kita sekarang pergi ke menu referralnya. Nah ini dia untuk link referral kita teman-teman. Kita bisa salin dan kita bisa bagikan ke teman-teman kita, baik itu Facebook, WhatsApp, Telegram atau apapun itu. Lalu untuk cara withdraw seperti apa? Nah gampang banget teman-teman. Untuk withdraw kita pergi dulu ke menu kita. Kita bisa klik saja di sini menu withdraw. Tapi sebelum kita klik untuk menu withdraw atau sebelum kita withdraw, kita harus menyetting dulu untuk address wallet kita ya teman-teman. Untuk caranya gampang, di sini tinggal kita klik saja untuk withdraw seperti ini. Nah di sini untuk withdraw bisa ke PouchetPay, bisa juga ke address atau ke Coinbase maksudnya. Nah di sini untuk withdraw hanya bisa kedua ini saja teman-teman, tidak bisa ke yang lain.
Dan untuk caranya menyetting address wallet seperti apa? Nah, di sini gampang. Pertama tinggal kita klik cancel terlebih dahulu. Lalu kita klik tombol menu ya, yang garis 3 ada di bawah sini untuk cara menyetting address walletnya. Lalu di sini kita klik saja untuk yang ini, teman-teman. Set address ya, teman. Untuk caranya menyetting address wallet tinggal kita klik saja. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Lalu kita tinggal klik saja kalau ingin voucher pay. Di sini tadi ada Coinbase ya, cuma di sini Coinbase-nya tidak muncul. Jadi kita klik saja untuk yang voucher pay untuk memasukkan address wallet dari voucher pay. Nah, setelah diklik voucher pay, maka di sini kita disuruh memasukkan address wallet dari sini dari voucher pay ya. Oke, kita ambil dulu untuk address wallet dari voucher pay-nya. Nah, sekarang saya akan contohkan bagaimana cara mengambil address wallet dari VouchedPay. Dan buat teman-teman semua yang belum mempunyai akun VouchedPay, silakan daftar terlebih dahulu untuk akun VouchedPay-nya. Kalau belum punya link-nya, nanti saya taruh link pendaftaran si VouchedPay-nya di deskripsi. Oke, lalu untuk caranya melakukan atau mengambil address wallet-nya, yang pertama kita masuk ke menu deposit ya teman-teman. Tinggal klik saja di menu deposit. Lalu kita geser dan kita cari BNB ya teman, atau Binance Coin. Biasanya ada di bawah juga teman. Kita cari Binance Coin ya, ini dia teman-teman, BNB atau Binance Coin. Kita tinggal klik saja di sini yang agak lama ditekan. Dan di sini kita akan langsung klik saja salin. Setelah itu kita kembali lagi ke dalam botnya dan tempelkan ya untuk address walletnya di sini. Dan kita klik kirim seperti ini teman. Nah, untuk pengikatan address wallet atau address walletnya sudah berhasil. Lalu untuk kita kembali lagi ke menu withdraw, tinggal klik saja di sini dan kita cari withdraw teman ya, biar lebih gampang atau biar lebih cepat. Nah, seperti ini, maka kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Dan ini kalau sudah kita masukkan, maka tampilannya akan seperti ini ya, ada address walletnya. Dan kalau tadi kan masih not address sebelum yang tadinya. Nah, untuk caranya withdraw, minimal withdraw ini adalah 2100 satoshi ya. Ini sangat mudah sekali, kita hanya mengerjakan beberapa misi saja sudah bisa mendapatkan segitu, karena tadi saya juga sudah mendapatkan 2000 satoshi lebih ya. Itu hanya dengan mengerjakan beberapa misi saja. Tinggal kita klik saja di sini voucher pay-nya teman-teman seperti ini. Lalu di sini berapa yang akan kita withdraw, minimal segini. Dan kalau di sini ada minimal dan juga maksimal. Nah, kalau maksimal di sini kita akan withdraw semua saldo yang kita miliki. Lalu kalau minimal di sini akan di withdraw sesuai dengan minimalnya saja. Tapi kalau ingin withdraw koinnya sesuka kita, misalnya mau berapa, di sini tinggal kita tulis saja teman-teman, kalau tidak ingin semuanya ataupun tidak ingin jumlah minimalnya. Tapi karena saya akan withdraw semuanya, jadi kita bisa klik saja di sini max teman-teman. Nah, seperti ini statusnya, maka di sini statusnya sudah dikirim ya teman-teman. Dan ini instant withdraw ke VouchedPay untuk withdrawnya. Jadi saat kita klik withdraw seperti ini, penghasilannya akan langsung masuk ke VouchedPay kita. Nah, untuk buktinya kita langsung saja pergi ke menu VouchedPay-nya. Lalu di sini kita melihat di menu overview ya teman. Oke, kita lihat ke menu overview terlebih dahulu. Ini jaringannya agak sedikit lemot. Oke, di menu overview kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kita geser ke atas dan kita cek. Nah, ini dia teman-teman, sudah masuk ya untuk penghasilannya dari HKR transaction. Nah, untuk jumlahnya adalah 871.009 satoshi ya teman. 87.109 satoshi, ini sama banget dengan yang kita withdraw di sini teman. Bisa kita lihat ya, mantap sekali. Nah, dan saya juga di sini mempunyai beberapa garapan yang sama selain dari BNB ini. Ada yaitu ada Litecoin, TRX, Dogecoin, lalu BCH, dan juga di sini apa, saya lupa satu lagi. Tapi yang pasti ini semua misinya sama, untuk caranya sama, instant withdraw juga sama ya teman. Saya akan melakukan live withdraw juga sekarang di penghasilan yang lainnya. Ini adalah nama buatnya RBNB ya teman-teman. Nah, dan sekarang ini sudah ada di bot yang kedua, yaitu adanya di RLTC ya teman. Jadi ini sama saja untuk situsnya, hanya beda penghasilannya. Untuk cara menghasilkannya juga sama. Dan saya akan melakukan live withdraw juga teman-teman di sini. Jadi saya bahas satu garapan, tapi yang di withdraw, live withdraw-nya dua. Untuk caranya sama, tinggal kita klik saja menu withdraw. Lalu di sini kita setting dulu untuk address walletnya. Kalau ingin Bitcoin silahkan Bitcoin. Kalau ingin VouchedPay ke VouchedPay silahkan VouchedPay. Kalau ingin Coinbase silahkan ke Coinbase. Nah, saya akan setting dulu untuk address walletnya di menu set address seperti ini. Lalu saya akan ambil dari VouchedPay terlebih dahulu. Oh, di sini ada harus di cancel dulu teman-teman. Oke, kita setting terlebih dahulu set address. Lalu di sini kita klik VouchedPay karena saya akan ambil dari VouchedPay, dan di sini saya akan ambil dulu untuk address walletnya.
Nah, address wallet sudah saya ambil dan sekarang kita pastekan, lalu kita klik kirim. Sama seperti tadi saja teman-teman ya, untuk cara mengambil address walletnya. Dan yang ini kita ambil Litecoin ya, karena memang kita akan withdraw Litecoin. Lalu untuk caranya withdrawnya sama, tinggal kita klik withdraw. Lalu kita klik PouchetPay kalau kita ingin ke PouchetPay. Kalau ingin Coinbase, di sini silakan ke Coinbase. Kalau tadi kan hanya ada PouchetPay saja. Kalau yang ini bisa ke Coinbase, bisa ke PouchetPay. Untuk caranya sama, tinggal kita klik PouchetPay. Lalu kita klik maksimal saja karena kita akan melakukan withdraw semuanya. Dan saldo saya di sini ada berapa, teman-teman? Saya cek terlebih dahulu. Tadi saya sudah ceknya terlebih dahulu sebelum membuat video, tapi di mana? Nah, ini dia. Untuk saldo saya ada 224.819 LTC. Oke, tinggal kita klik saja max seperti ini dan kita tunggu, teman. Nah, di sini mantap sudah masuk dan kita bisa lihat bahwa sudah masuk sebanyak 224.810 LTC. Kita bisa cek juga di sini, lalu kita kembali lagi ke menu overview ya, teman. Nah, oke, sekarang kita langsung lihat saja, teman-teman, untuk penghasilannya. Kita geser ke atas. Dan ini dia, teman-teman, sudah masuk ya, yaitu yang ini dari HKR Transaction. Dan di sini kita bisa lihat, teman-teman, tadi kita withdraw BNB ya sebanyak segini. Dan ini yang kita withdraw sekarang LTC sama dari HKR Transaction. Mantap sekali. Jadi di sini semuanya instant withdraw, sudah terbukti membayar lah. Kok kelajada ya. Nah, seperti ini, teman-teman, sama ya untuk jumlahnya juga sama. Jadi buat teman-teman yang ingin menggarapnya, silakan digarap saja. Jangan ragu-ragu karena ini 100% gratis tanpa perlu melakukan deposit dan tentunya sudah terbukti membayar. Oke, jadi saya rasa cukup sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like kalau suka dengan video ini dan dislike saja kalau tidak suka. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.